harapan Bapak ke depannya terhadap peran LDII di Kabupaten Karawang? Ya, alhamdulillah saya juga menyampaikan bahwa LDII ini adalah salah satu lembaga dakwah. Tentunya bukan hanya di dakwah saja, tentunya kuwa Islamiahnya terjaga, tentunya juga bagaimana alhamdulillah LDII sendiri ini alhamdulillah pada waktu COVID, sumber barokah ini alhamdulillah dijadikan tempatnya waktu itu vaksinasi. Nah, termasuk juga waktu itu acara MUI ada di sana. Nah, hari ini kita melihat, saya pikir sudah tidak ada ya antara gap-gap bagaimana gitu. Kita semua sudah menjadikan satu bagian keluarga besar. Dan kita melihat bahwa justru kepemudaan LDII ini sangat luar biasa gitu kan.